kendalanya. Dari kelurahan mana Pian nih? Queen Selatan. Dari Queen Selatan. Lana, hari ini Pian mengambil beras sendiri kah Bu nih Bu? Iya, ini bapaknya di rumah tadi. Oh, bapak di rumah. Enggi-enggi ini Pian pakai motor inilah Bu lah. Bagaimana apa namanya tanggapan Pian dengan adanya bantuan sosial ini Bu? Ya, alhamdulillah sangat membantu lah. Enggi. Situasi yang kayak ini loh. Enggi. Lagian bapaknya anu apa tukang pijat, jadi untuk kondisi yang saat ini yang kain ini ya sunyi lah gitu nah. Jadi walaupun sedikit ada janunya. Alhamdulillah dapat bantuan lah Bu lah ini. Ini Pian bisa aja lah Bu Manu Bu membawa Bu. Bisa memang ini kan motor Pian lah Bu lah. Kita ada jadwal pembayaran bantuan beras untuk PKH tahun 2021. 2021 nggih. Nah, yang hari ini dibayarkan itu ada untuk tiga kelurahan. Tiga kelurahan ya, Pak ya. Jadi, yaitu Queen Kerucuk, Litung Utara, sama Queen Selatan. Selatan. Totalnya itu hari ini tuh 689. Beras yang dibagikan gitu ya, Pak ya. Nah, syarat bagi warga Pak yang mau ngambil beras ini apa, Pak? Syarat-syaratnya sudah terdaftar di bagian dinas sosial PKH Bu. Jadi mereka bawa KTP gitu ya Pak ya? Untuk pengambilannya itu nggih sesuai daftar dan membawa KTP asli. Membawa KTP asli, oke. Nah tadi ulun lihat ada juga pelayanan untuk disabilitas ya Pak ya? Itu bisa dijelaskan Pak? Oh nggih, untuk disabilitas itu kita utamakan. Nah itu kita dahulukan karena kondisinya. Tadi dibantu sama Pak Babin juga ya? Sama Pak Bandi, Pak Babin nanti yang membantu juga mempercepat pembayarannya ini. Nah alasannya kenapa Pak jadi di kantor camat ini Pak? Kita mempercepat karena sekarang ini serentak pembayarannya. Ada di kantor pos cabang, ada juga di kelurahan, ada juga dan di kecamatan-kecamatan supaya tidak terjadi penumpukan. Selama berapa hari ini rencananya Pak? Rencananya ini untuk pembagian beras ini dalam sampai hari Minggu. Besok ya Pak ya? Sampai besok. Sudah dari tanggal 29 tadi ya Pak ya? Iya. Di seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin? Iya.